Selamat datang kembali di channel aku bersama aku Rifan. Kali ini aku ditemani oleh partner saya. Ntar dulu. Oke guys, selamat datang kembali di channel aku bersama aku Rifan. Kali ini aku ditemani partnerku bernama Budi Mambra. Ya, kalian bisa lihat videonya Budi Mambra di deskripsi di bawah. Nanti aku akan tuliskan deskripsi channelnya Budi ya. Jadi channelnya Budi itu berisi tentang dangdut segala macam. Pokoknya kalian yang suka dangdut wajib subscribe dan nonton di channelnya Mas Budi, oke? Jadi kali ini bersama Mas Budi kita mau unboxing apa namanya GoPro Hero yang ke-6. Jadi ini GoPro Hero versi terbaru berwarna hitam. Oke, barangnya baru datang, masih anget. Jadi kita mau unboxing saja, oke? Mana Bud biasanya Bud? Mas Rokok, oh, iya. Ini guys, kita buka PC-nya dulu. Siap. Kita tempat. Oke, tahap pembongkaran kardus pertama sudah selesai. Jadi ini tinggal bubble-nya. Oh ya, ini versi paket. Jadi apa aja yang kita dapat paketnya di harga 7.500. Mari kita langsung saja buka. Oke, yang pertama ada pelampung. Kalian dapat pelampung, terus ada apa? Tongsisnya. Wah, ada tongsisnya. Boleh dibuka? Kayak apa tongsisnya? Wih, luar biasa. Wih, ini tongsisnya keren banget, guys. Nih. Oh, ini tongsis yang berkelok-kelok. Iya, jadi dapat tongsis seperti ini. Pelampung, tongsis, dua ya. Dapat dua. Kemudian ada SD card 32 GB, guys. Kalian dapat SD card 32 GB. Kemudian apa ini? Port USB. Port USB. Tasnya juga. Wih, kita dapat tas, bro. Main nih, tasnya keren, bro. Kita buka aja langsung, bro. Barang-barangnya buang dulu. Kita buang dulu, kita singkirin ya. Dapat tas Hero bertuliskan Hero. Wah, ini masih perawan ya. Ini masih segel. Jadi nanti tinggal kita lepas busa-busanya. Udah, berarti terus. Dan ini GoPro Hero-nya. Ada garansi hitam, guys. Garansi resmi. Ini garansi resmi. Bukan distributor, kata Mas Budi, oke? Terus kita cek, kan ada notanya. Kita cek dulu. GoPro, oke. SD card 32 GB. 3W. 3W itu apa ya? Tongsis. Oh, ini namanya 3Y, bro. Terus floating, ini floating. Tas. Oke, anti fox apa ya? Oh, ini, bro. Ini anti fox, dapat anti fox 1. Oke, lengkap. Sip, 7.500 ya. Oke, sip. Belum termasuk ongkir ya. Jadi, sekarang waktunya kita membuka GoPro Hero-nya. Mana, Bud? Oke, ini. Ayo, Bud, dibuka, Bud. Ayo cepet bang, nggak bisa. Ternyata Mas Budi nggak bisa, bro. Widih. Jadi bukanya dari bawah ya, jadi bawah. Jadi wah, ini disentuh benar-benar apa ya, bikin bergetar. Baunya wanginya, wanginya beda sama action cam yang biasa lah intinya. Kita buka ini. Ini ada dusnya ya. Kita buka ini apa isinya. Ini bisa dibuka nggak, bro? Bisa, ada isinya. Ini ada isinya. Apa isinya? Cek. Oh, apa perlengkapan? Iya, itu perlengkapan standar. Kalau kalian beli nggak paketan, paling yang kalian dapat ya cuman kayak gini. Apa ini? Baterai. Baterainya secuil segini ya, guys. Baterai. Terus ini buat di helm. Di helm. Sepertinya ini buat di helm.
terus sama USB. USB-nya saja. Jadi kalau kalian nggak beli paket, kalian cuma dapat seperti itu aja. Jadi kita tinggal lepas ya. Kita lepas dulu. Kenceng, bro. Buka. Jadi ini karetnya itu buat ngunci ke body dusnya. Kalau kalian beli baru, kalau bingung kayak kami tadi, kalian pencet karetnya ya, misinya. Ini ada karetnya, biar kalian bisa lepas. Nah, nggak kelihatan ya, di zoom sendiri aja. Jadi seperti ini bentuknya, benar-benar sangat compact dan futuristik. Layarnya juga, wah. Saya nggak sabar nyalain. Oh iya, baterainya belum dipasang. Kita pasang dulu baterainya. Oke, baterai udah terpasang. Kalian tutup rapat. Tinggal kita nyalakan dengan menekan tombol merah ini. Power. Oh iya. Ini ada plastiknya, pelindungnya. Kita kletek ya. Kita processing kletek. Wih, kletek. Iya, aku lihat. Oke, ini kamera GoPro-nya sudah menyala. Tinggal kita setting dan kita coba. Oke, kamera GoPro Hero 6-nya sudah nyala dengan baik. Nantikan review dari kamera GoPro Hero 6-nya ya. Jangan lupa tetap like, komen, subscribe agar kalian gak ketinggalan video review dari kamera GoPro Hero 6. Oke? Good. Bye.